Nah, ini contoh kolam ikan mujairnya. Ikannya banyak nian. Oh. Ikan nila, ikan mujair ada di sini. Jadi bapak ini beli pakan 350.000 per satu karung. Jadi hari ini aku ngajar dia cara buat pakan ikan supaya tidak beli. Jadi dibuat dewek, beli mesin dewek. Jadi buat dewek. Aku sudah ajarkan supaya dia bisa dapat duit. Yang kolam cek ini juga dapat duit, cuman tidak seberapa. Nah, jadi supaya dia bisa bersaing di lapangan, ku ajarlah buat cara buat pakan ikan. Ah, ikannya dong banyak nih. Tinggal nyedok aja mana ikan, ikan apa? Nak sebesar apa? Nah, dia di sini tidak dipisah-pisah yang besar kecil. Karena ikan ini, dia ini lahir di sinilah, besar di sinilah. Tidak dipisah, mestinya dia dipisah. Yang kecil dan yang besar dipisah. Dia tidak, beranak-beranak terus. Besar dikit, cedok, jual, makan. Nah, ini kebun sawit dia. Kebun sawit dia ini kurang lebih 300 batang. Bibitnya, bibit Sriwijaya. Yang biasa dibeli wong dengan harga sekantong tengah 2 juta itu. 1000 batang tengah 2 juta. Nah, ini bibit-bibitnya. Ah, ini buah-buahnya. Ini menghasilkan dalam 300 batang ini kalau dua minggunya paling dikit 4 ton. Paling dikit ini, enggak kati ada buah. Ini sawit belum pernah dipupuk selama 2 tahun ini. Ah, karena di rawa kan. Nah, tidak pernah dipupuk. Setiap batang buah kalau enggak kati. Buahnya banyak. Ah, tiap tandan pasti ada. Tiap anunya pasti ada. Nah, ini kanal-kanal dia. Kanal cuma kanal sederhana. Ya karena mungkin dia dulu modalnya kurang kan. Jadi kanal sederhana. Tidak kanal bagus. Nah, tapi buahnya luar biasa. Nah, ini biasanya dia rato-rato di 8 ton. Rato-rato. Tapi yang sekarang ini antara 4 ton ke 6 ton. Ini contoh kalau yang di kanal. Umurnya ini 6 sampai 7 tahun. Contoh yang di kanal. Nah, sekarang yang sebelah ini yang tidak di kanal. Jadi kita bisa bandingkan. Oh, ini yang di kanal, oh ini yang tidak di kanal. Kalau asal rawahnya, asal bentuk hutan